Kehidupan warga Tanjung Uma yang jauh dengan kehidupan warga lain membuat CEO Diamond World, Andi Kusuma, memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dan kehidupan masyarakat kecil yang ada di Bukit Timur, Kelurahan Tanjung Uma. Hidup dengan seadanya, dengan penghasilan yang pas-pasan, membuat warga Bukit Timur, Kelurahan Tanjung Uma terkadang merasa resah dengan tempat tinggal mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan status pemutihan lahan dari pihak Pemko Batam. Melihat kehidupan warga Bukit Timur yang masih di bawah tingkat kemiskinan, CEO Diamond World, Andi Kusuma, melakukan kunjungan beberapa minggu lalu ke warga yang berada di Bukit Timur. Pada tanggal 14 Desember 2018, Andi Kusuma langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewajibannya kepada warga Bukit Timur dengan mengadakan sunat massal bersama di Kampung Bukit Timur. Hendrikus, selaku Ketua RT 5, menjelaskan bahwa warganya sangat senang karena telah mendapatkan program sunat massal yang diberikan oleh CEO Diamond World, Andi Kusuma. Dan program sunat massal tersebut diikuti 21 orang anak. Hari ini ada acara sunat massal. Karena melihat warga ini kurang mampu, makanya diadakan sunat massal. Jadi dengan ada sunat massal ini, warga saya merasa bersyukur sekali, senang karena ada program kegiatan seperti ini ya, dan merasa bersyukur. Hendrikus mengatakan dengan adanya sunat massal ini dapat mengurangi beban para orang tua yang ingin menyunatkan anak-anaknya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.